silakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati sehat hari ini? Baik, hari ini adalah mendengarkan replik dari penuntut umum atas uh, pledoi dari penasihat hukum saudara. Sudah siap saudara penuntut umum? Sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa terbit penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati perkara nomor PDM 246 garing JKTSL garing 10 garing 2022 prasangka didasarkan oleh kebenaran yang memungkinkan dan bertujuan untuk mencari bukti karena Keadilan tidak memihak kepada siapa-siapa. Keadilan hanya memihak kepada kebenaran. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini. Di mana pada hari ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi pledoi dari terdakwa Putri Candrawati beserta penasihat hukumnya. Sebelum kami membacakan rebel ini, perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang ada. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan dan kegigihannya dalam upaya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya yaitu terdakwa Putri Candrawati hingga membuat pledoi mencapai 995 halaman. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan tim penasihat hukum atau terdakwa Putri Candrawati dalam mengungkap fakta hukum, hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan perkara ini. Kepada pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati dan muliakan, tak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya Apabila dalam replik atau tanggapan atas pledoi terdakwa Putri Candrawati dan tim penasihat hukum akan terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal ini merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Menjawab pendahuluan dalam pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati di tengah semrawut asumsi fakta, persidangan harus menjadi alat pengoreksi. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan. Siapa di sini yang sebenarnya berasumsi? Dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi, kami serahkan kepada mata hukum, mata kebenaran, serta mata publik untuk menilainya. Memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan kami anggap dibacakan dan dibaca bahwa permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam pledoinya didasarkan atas pertimbangan analisa yurisis yang telah diuraikan dalam nota keberatan pledoinya dengan beberapa dalil. Untuk itu kami penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Satu. Tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Putri Candrawati. Pledoi pribadi terdakwa Putri Candrawati yang terdakwa tulis tangan sendiri halaman 3 yang menyatakan dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun, juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral bahwa ter, terhadap pendapat terdakwa Putri Candrawati cukup dapat difahami, karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Candrawati sangatlah relevan dengan fakta-fakta yang ada, dan bahkan fakta tersebut telah terungkap di hadapan persidangan, dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi: berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan bukan hal yang mengada-ada seperti yang dikemukakan oleh terdakwa menyatakan menuding terdakwa putri candrawati sebagai perempuan tidak bermoral karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat tuntutan penuntut umum penuntut umum menyadari dan menghormati betul kedudukan terdakwa putri candrawati sebagai seorang wanita seorang istri dan seorang ibu rumah tangga sebagaimana Islam memuliakan Maryam, Fatimah, Khadijah dan Aisyah Kristen dan Katolik memuliakan Bunda Maria dan Elizabeth, kemuliaan Dewi Sinta dalam Wiracarita Ramayana dan Drupadi dalam Mahabharata agama Hindu, serta kemuliaan Putri ya saudara dalam ajaran agama Buddha. Sehingga penuntut umum memilih tidak menyimpulkan hasil poligraf atau beberapa alat bukti yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan unsur inti delik, pistandel delik, dalam pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yang termuat dalam tuntutan terdakwa Putri Chandrawati. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdi Sambu berupa cerita jika terdakwa Putri Candrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdi Sambu S membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Rikirikal Rikal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Bediang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Berat. Dan cerita pertama peristiwa terjadi di rumah Duren 3 nomor 46 Anak terdakwa putri Candrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Utabarat. Lalu, cerita tersebut berpindah ke rumah Magelang dengan cerita kedua. Dengan peristiwa terdakwa putri Candrawati diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Utabarat, sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, layaknya cerita yang penuh dengan khayalan yang kental akan siasat jahat. Akan tetapi, namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak, tidak dapat disembunyikan, sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan ini yang menyatakan terdakwa Putri Candrawati sekira pukul 15.40 WIB tidak di rumah Saguling 3 nomor 29 bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Susi, dan korban Nofriansa Yosua Tabarat. Lalu Terdakwa Putri Chandrawati setelah melakukan rutinitas tes PCR, kemudian naik ke lantai tiga bersama dengan saksi kuat Makrup untuk bertemu dengan saudara Ferdi Sambo yang sudah terlebih dahulu tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Lalu terdakwa Putri Chandrawati menceritakan peristiwa gelang pada saudara Ferdi Sambo sehingga saudara Ferdi Sambo menyusun pembunuhan berencana dengan pembagian tugas terdakwa Putri Chandrawati bersama saksi Riksal, Riki Rikal Wibowo, saksi kuat Makrup Saksi Richard Elzir Budiang Lumiu membawa korban Nofriansa Yosua Tobarat ke rumah Duren 3 nomor 46. Dan saksi Richard Elisar Budiang Lumiu dan saudara Freddy Sambu bertugas menembak korban Nofriansa Yosua Tobarat. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Elisar Budiang Lumiu. Sehingga dengan demikian, dalil dari terdakwa Putri Candrawati patut untuk disampingkan. Dilanjutkan. Mohon izin dilanjutkan. Dua, tanggapan terhadap bagian eksekutif summary pledoi penasehat hukum terdakwa. Satu, pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui penasehat hukumnya. Halaman 17 angka 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya menggambarkan sisi kehidupan harmonis terdakwa Putri Chandrawati dengan seluruh keluarga besarnya, para ajudan dan ART. Pledoi tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar terlihat tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati terkesan memaksakan keinginannya agar penuntut umum menyelami pembuktian motif dalam perkara ini sehingga benar-benar terbangun perbuatan pelecehan atau perkosaan. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan atau diperkosa. Jika tim penasihat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal persidangan sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan akan tetapi tim penasihat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Tim penasihat hukum hanya bermain dengan akal fikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa Putri Chandrawati mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini. Bahkan selama dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati mempertahankan perilaku ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum untuk tetap tidak berkata jujur demi tujuannya agar perkara ini tidak terbukti. Bahkan keteguhan ketidakjujuran itulah yang dijunjung tinggi oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan seolah-olah melimpahkan kesalahan kepada korban Novian Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia karena tertembak akibat dari perbuatan salah satunya terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Itulah yang menyebabkan tidak terlihatnya motif dalam perkara ini. Dan apakah dengan tidak terbuktinya motif perkara ini bisa kabur? Tentu jawabannya tidak. Karena secara normatif dan yuridis, motif bukanlah bagian dari bestandil delik atau inti delik yang harus dibuktikan. Penuntut umum melakukan pembuktian dengan metode yang berimbang atau fire trial guna terwujudnya due process of law dan telah berupaya melakukan pengungkapan motif dalam pembuktian terhadap perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati akan tetapi tidak dapat terbuka motifnya karena Terdakwa Putri Candrawati mempertahankan ketidakjujurannya. Lagi-lagi ketidakjujuran tersebut didukung oleh tim penasihat hukum sehingga pengungkapan motif tidak dapat terbuka secara terang benderang. Dan menjadi ironis dalam perkara ini terdapat korban sayo Yosuh Tabarat yang telah dibunuh secara sadis dengan menggunakan cara berencana lebih dulu, maka untuk itu semua dalil tim penasihat hukum harus dikesampingkan. Dua, Pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui tim penasehat hukum halaman 17 angka 5 sampai dengan 7 yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa perbuatan keji, amoral, dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh korban almarhum Nofrian Huta Barat terhadap diri terdakwa. Pledoi tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Tim penasehat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofrian Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral, dan tidak manusiawi. Tim penasihat hukum mengemukakan pendapat tersebut terkesan memperlihatkan sikap emosionalnya, menjelek-jelekan korban Nofriansa Yosua Huta Barat. Seharusnya tim penasihat hukum berpikir jernih ikut membantu pengungkapan fakta sebenarnya. Dan yang terjadi tim penasihat hukum membuat statement yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak salahlah jika terdakwa Putri Chandrawati memilih tim penasihat hukum yang sekarang sebagai orang yang mendampingi untuk membela hak terdakwa Putri Chandrawati. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dengan latar belakang kejujurannya. Malah yang terjadi mempertahankan ketidakjujuran dan bahkan memfitnah korban Nofrian saya Huta Barat yang sudah meninggal dunia. Tim penasihat hukum tidak berpikir rasio membantu terdakwa Putri Chandrawati dalam membela haknya. Malah yang terjadi sebaliknya yakni menjurumuskan terdakwa Putri Chandrawati ke alam ketidakjujuran. Menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Putri Chandrawati telah secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu membunuh korban Nofrian Sayosua Huta Barat yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung perbuatan terdakwa Putri Chandrawati. Meskipun fakta tersebut sudah terbuka dengan terang akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati bersama tim penasihat hukumnya lagi-lagi melontarkan fitnah keji dengan menyatakan korban berusaha memanipulasi kejadian kekerasan seksual tersebut dengan memaksa membangkitkan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar untuk menghadang orang naik menuju lantai dua kediaman Magelang. Dan dalil tim penasihat hukum tersebut tidak mampu dibuktikan karena memang tidak terdapat satu buku, satupun bukti yang bisa menunjukkan dalil tim penasihat hukum. Di dalam pledoi, Tim penasihat hukum menggunakan alat bukti keterangan ahli psikologi forensik yang menggambarkan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seseorang yang sedang mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual adalah tidak relevan karena alat bukti tersebut sebagai circumstance evidence atau alat bukti tidak langsung yang dalam keterangan ahli psikologi forensik baik oleh Reni Kusumawardani dan ahli Nathaniel Elnanu Zesumampo sama-sama memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa hasil analisa psikologi forensik memiliki deviasi dan hasil psikologi forensik tidak bisa 100% menjamin kebenaran hasil dengan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli kriminologi yaitu Prof. Dr. Muhammad Mustafa memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA berupa visum et repertum akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati karena berusaha menutupi dan mempertahankan ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum berkenaan dengan hal tersebut maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum harus dikesampingkan tiga Tanggapan tim penasihat hukum mengenai atas keterangan saksi dalam surat tuntutan penuntut umum (Poin A) adanya, sik, adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan, namun termuat dalam surat tuntutan (B) adanya BAP saksi yang dibacakan di persidangan tanpa alasan ketidakhadiran yang sah, menurut Pasal 162 Ayat 1 Kuhab (C) penuntut umum mem memanipulasi keterangan saksi, ahli, dan terdakwa dalam surat tuntutan (D) penggunaan alat bukti yang tidak konsisten (E) penuntut umum menggunakan alat bukti yang didapat secara tidak sah. F umum mendasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan berdasarkan hanya pada satu keterangan saksi Richard Eliezer yang Lumiu. Tanggapan pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan tetap dapat dimuat dalam surat tuntutan hal tersebut karena keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan memberikan keterangan di bawah sumpah dan karena keterangan saksi tersebut satu kesatu kesatuan termuat di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati yang mana di dalam surat tuntutan menjadi alat bukti surat. Karena itu menurut kami tim penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan penuntut umum sehingga saksi-saksi yang nyata-nyata dihadirkan oleh penuntut umum tidak termuat dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat terang peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliajar Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf, yang mana tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati telah menyampaikan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan sebagaimana telah terurai di dalam surat tuntutan penuntut umum. Terhadap saksi yang dibacakan di hadapan persidangan juga telah memenuhi syarat untuk dibacakan karena para saksi pada tingkat penyidikan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu dilakukan penyumpahan sebagaimana berita acara penyumpahan yang dibacakan di hadapan persidangan sebelum pembacaan keterangan para saksi. Dan para saksi juga telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir sehingga dimohonkan untuk dibacakan. Dan saat dibacakan tim penasihat hukum juga tidak berkeberatan sehingga keterangan yang termuat dalam surat tuntutan dapat diakui kebenarannya. Dan terdakwa Putri Canrote juga tidak keberatan atas keterangan tersebut terhadap keterangan memanipulasi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati terlalu mengada-ngada karena pada nyatanya para saksi selain mengakui keterangan yang telah diberikan di BAP saat diperiksa pada tingkat penyidikan para saksi juga menerangkan kembali di hadapan persidangan setelah meletakkan sumpah dan keterangan tersebut merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya demikian juga dengan para ahli sebelumnya telah memberikan keterangan saat penyidikan yang sebelumnya dilakukan penyumpahan berdasarkan berita acara penyumpahan dan saat memberikan keterangan para ahli terlebih dahulu meletakkan sumpah sebelum memberikan keterangan dan para ahli juga tegas menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam BAP dalam berkas perkara mencakup keterangan sebagaimana keterangan yang ahli berikan dalam persidangan terhadap alat bukti tim penasihat hukum terroko Putri Carnawati juga mengadang ada seolah memperlihatkan ketidakprofesionalnya karena pada nyatanya semua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAM yang dikemukakan oleh penuntut umum di hadapan persidangan nyata-nyata tetap konsisten dan tidak ada yang berubah. Lagi-lagi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati memperlihatkan ketidakprofesionalannya dalam mempertahankan hak kliennya sehingga menyatakan alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah. Padahal nyata-nyata para saksi mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan Demikian juga halnya dengan ahli serta petunjuk yang ada. Dan terdakwa Putri Candrawati saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan sampai memberikan keterangan di hadapan persidangan didampingi oleh tim penasihat hukum sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang diakui kebenarannya. Dan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sah. Karena barang bukti tersebut kesemuanya telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan dalam penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Sehingga barang bukti itu pun merupakan barang bukti yang sah terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan yang berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu lagi-lagi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati memperlihatkan sikap yang tidak profesional dan bahkan tidak mampu mempertahankan hak lainnya yakni terdakwa Putri Chandrawati bahkan tim penasihat hukum ikut berkontribusi dalam mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa Putri Chandrawati sudah jelas dan nyata serta sudah tidak dapat terbantahkan lagi sebuah fakta hukum bahwa terdakwa Putri Chandrawati turut serta melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah rumah Magelang, rumah Saguling 3 nomor 29 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 3 nomor 46. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Elezer Puriang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban Novriansa Yosua Huta Barat. Hal tersebut juga secara nyata dan pasti diakui oleh tim penasihat hukum. Hanya saja tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati berusaha untuk tidak mau tahu dan bahkan berusaha untuk memberikan masukan kepada terdakwa Putri Chandrawati demi kepentingan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar perkara tersebut tidak terungkap secara terang bahkan tim penasihat hukum juga ikut proaktif saat dilakukan rekonstruksi baik saat penyidikan maupun saat pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh ketua majelis hakim yang memimpin penanganan perkara ini sehingga patut diduga bahwa peristiwa tersebut nyata-nyata sangat dipahami oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati empat Tanggapan penasihat hukum mengenai penggabungan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati lagi-lagi tidak profesional karena tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang sudah, ter, sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan secara nyata dan tegas dalam pasal 340 KUHP dengan unsur yaitu barang siapa, b dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, c merampas nyawa orang lain, bahwa di dalam surat tuntutan dari halaman 463 sampai dengan 508 penuntut umum sudah jelas dan tegas menguraikan rangkaian fakta perbuatan terdakwa Putri Chandrawati yang telah melakukan kesengajaan sebagai maksud offset al okme dan dengar rencana terlebih dahulu yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Elijah Pudiang Lumiu dan saksi Richard Riki Richard Wibowo, saksi kuat maruh menghendaki matinya korban Nofriansa Sayo Huta Barat. Lima, tanggapan penasihat hukum bahwa terdakwa adalah korban kekerasan seksual. Penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati sangat tidak profesional menyatakan terdakwa Putri Chandrawati adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Novriansa Yosua Huta Barat. Dalil penasehat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi. Dalil-dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah khayalan tim penasehat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar terdakwa Putri Chandrawati bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini. Hal tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi sebagaimana yang terurai dalam tuntutan kami halaman 468 sampai dengan halaman 471 angka 4 sampai dengan 6. Perlu kami tegaskan kepada tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati bahwa penuntut umum telah menuntut terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan pelaku lainnya, yakni saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban ofriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum bukan tindak pidana pelecehan seksual Sebagaimana yang dimaksud oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, sehingga dalilnya harus dikesampingkan. Demikian dilanjutkan. Izin majelis saya lanjutkan tanggapan penasihat hukum mengenai. Terdakwa menjalankan kewajiban moral sebagai istri saat menyampaikan pada suaminya tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Tim penasehat hukum terdakwa, Putri Candrawati, keliru dan tidak benar, bahkan menampakkan, menampikan fakta persidangan. Nyata-nyata jelas dan tegas Terdakwa Putri Candrawati Dalam persidangan mengemukakan Menelpon saudara Perdisambo Dan menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yosuhuta Barat Atas penyampaian tersebut Perdisambo dan Terdakwa Putri Candrawati Mempunyai kehendak yang sama Dan Rencana untuk memberi pelajaran Dan meminta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansa Yosuhuta Barat Sehingga saudara Perdisambo Tidak menggunakan logikanya sehingga korban Nopriansa Yosuta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerjasama dengan terdakwa Putri Candrawati, saksi Kuat saksi Riki Rijal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikehendaki oleh terdakwa Putri Candrawati. Hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi. Sebagaimana fakta yang terurai dalam surat tuntutan, akan tetapi, tim penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan persidangan ini. Fakta tanggapan nomor 7, tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa memerintahkan saksi rijal Wibowo untuk menggunakan senjata api korban, mengamankan senjata api korban di Magelang hanya didasarkan pada asumsi belaka tanpa didukung alat bukti yang sah sampai dengan tanggap nomor 18 tanggapan penasihat hukum mengenai tuduhan penuntut umum mengenai terdakwa mengetahui pemberian handphone dan sejumlah uang bertentangan dengan fakta sidang yang sebenarnya dan tidak benar. Bahwa tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati pada poin 7 sampai dengan poin 18 merupakan tanggapan yang keliru dan tidak benar. Tim penasihat hukum benar-benar tidak proporsional tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan yang panjang ini. Terkesan tidak mempertahankan hak-hak hukum dari kliennya yakni terdakwa Putri Candrawati yang didampinginya. Bahkan tim penasihat hukum terkesan menjerumuskan terdakwa Putri Candrawati sehingga tersesat dalam memberikan keterangan karena bertujuan akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa Tanggapan tim penasihat hukum perihal pernyataan penuntut umum yang menyatakan pakaian terdakwa seksi adalah tidak relevan, imajiner, dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum tidak jeli dalam mengikuti persidangan yang berjalan selama ini. Hal ini kami kemukakan berdasarkan petunjuk yang didapat dari kesesuaian antara keterangan terdakwa, Putri Candrawati, saksi Riki Rijalibowo, saksi Kuat Maruf. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi ajam Romer, saksi Prayogi Tarawikaton, di depan majelis hakim pada saat persidangan, dan hal ini sangatlah tidak wajar bagi seorang istri jenderal bintang 2 yang menggunakan pakaian seperti itu pada saat keluar rumah. Dan apabila terdakwa putri Candrawati memberikan keterangan bahwa sudah kebiasaan mengganti pakaian setelah melakukan perjalanan jauh, karena pakaian yang dipergunakan sebelum... Sebelumnya ingin terdakwa Putri Cendrawati ganti karena sudah dipergunakan dari Magelang sampai ke Jakarta sangatlah tidak masuk akal. Apabila memang suatu kebiasaan terdakwa Putri Cendrawati berganti pakaian setelah melakukan perjalanan jauh, kenapa tidak diganti pada saat berada di rumah Guling di rumah Saguling 3 nomor 29? Karena terdakwa Putri Chandrawati memiliki lebih banyak waktu pada saat tiba di rumah Saguling 3 nomor 29 kurang lebih 2 jam pada saat berada, berada di rumah Duren 3 nomor 46. Sebelum tim penasihat hukum tergesa-gesa dan serampangan menyimpulkan bahwa penuntut umum telah manipulatif dan keliru menerapkan perbuatan pasif dalam pembuktian dakwaan pembunuhan dan pembunuhan berencana karena pasal 338 ataupun pasal 340 KUHP merupakan delik aktif, bukan delik pasif. Agar tim penasihat hukum mencermati dengan objektif dan dan pikiran yang terbuka bahwa peran dari terdakwa Putri Candrawati adalah mengajak pergi isoman di rumah du, di rumah Duren 3 nomor 6, masuk kamar dan mengganti bajunya untuk beristirahat guna mendukung skenario awal yang telah direncanakan sejak di lantai 3 rumah Saguling, yakni nantinya di rumah Duren 3 nomor 46 akan ada keadaan pelecehan dari korban Nopriansa Yosua Huta Barat terhadap terdakwa Putri Chandrawati sebagai penyebab awal terjadinya tembak, tembakan yang menewaskan korban Nopriansa Yosua Huta Barat bahwa selama pembuktian perkara ini dari beberapa saksi yang sangat penting jelas dan tegas rangkaian peristiwa terungkap dalam dengan terang benderang dari keterangan saudara Perisambo saksi Rizal saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruk, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, didukung dengan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi, saksi Dirianto alias Kodir, saksi Juni Artika Huta Barat, saksi Mahendra Rizki, saksi Pera Maharetasima Sima Juntak, saksi Daden Miktabul, saksi Parhan Sabila, saksi Abdul Somad, saksi Susi, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, saksi Radha, Raditya Adiaksa, saksi Anita Amalia Dewi Agustin, saksi Victor Kamang, saksi Bimanta Jaya Diputro, saksi Nepi Aprilia, saksi Iksbah Jaka Tilawa, saksi Rituan Soplanet, saksi Ripail Samuel, saksi Sulap Abo, saksi Martin Gabe, saksi Ren Hatridge, saksi Teddy Rohendi, saksi Tony Rido Nugroho, saksi Audi Prato, saksi Enra Budi Argana, saksi Harun Yuni Aprin, saksi Panji Julfikar, saksi Linggom Parasian Siahaan, saksi Susanto Hari, saksi Agus Nurpatria, saksi Adepur, saksi Irpan Widianto, saksi Beni Ali, saksi Hendra Kurniawan, saksi Ari Cahyanugraha, saksi Arif Rahman, saksi Arsyad Dayagunawan, saksi Cuk Purwanto, saksi Bakyun, saksi Danu Pajar Subekti, saksi Arianto, saksi Chong Di Fung, saksi Sartini, saksi Novianto Ripai dan didukung juga oleh keterangan ahli Sirajul Uman ah, Ahli Arif Sumirat, Ahli Aji Pibrianto Aryosit, Ahli Digital Forensik Heri Prianto, Ahli Samia, Ahli Dr. Ade Firmansia Sugi Harto, Ahli Parah Primadani, Ahli Kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa, Ahli Digital Forensik Adi Setia, Ahli Digital Forensik Eko Wahyu Bintoro, Ahli Psikologi Forensik Dr. Randa Reni Kusumawardani, Psikolog Ahli Pidana Dr. Ependi Saragi, Ahli Pidana Dr. Alfi Sahari. Kesemua keterangan bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. 19. Analisa interval waktu CCTV bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Perkiraan waktu, kejadian dan keterangan. Pukul 14.46 menunjukkan saudara Perdisambo tiba di kediaman Saguling dan menuju lift untuk naik ke lantai 2. Bersesuaian dengan keterangan saksi Daden Mitapulhak, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 8 November sampai dengan Halaman 22 pukul 16.26 menunjukkan Saudara Perisambo turun ke lantai 1 untuk menghadiri undangan badminton di Sawangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Iktara, saksi Ajan Romel dan saksi Parhan Sabila di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. CCTV Komplek Duren 3 pada pukul 17.07 menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati dan rombongan tiba di rumah Duren 3. Bersesuaian dengan keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Serpudian Lumiu, dan saksi Kuat Maruf di bawah sumpah di muka persidangan, sampai dengan pukul 17.10, terdakwa persambo turun dari mobil dan terlihat dengan jelas tidak pakai sarung tangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Proyektara dan saksi Ajan Romer di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. Pada bagian analisa interval waktu CCTV, kami penuntut umum pada umumnya tetap sebagaimana yang telah diuraikan pada analisa fakta dan analisa yuridis tuntutan. Hanya satu hal yang kami tekankan terkait bagian perkiraan CCTV di kediaman Saguling depan lift pukul 15 menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati naik lift menuju lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Maruf. Perlu dicermati bahwa terkait rekaman Adegan ini awalnya dalam persidangan sebelum adanya pemeriksaan ahli digital forensik yang menerangkan rekaman CCTV rumah Saguling tersebut bahwa terdakwa, terdakwa Putri Cendrawati maupun saksi kuat mengatakan tidak pernah bertemu di lantai 3 rumah Saguling 3 nomor 29. Namun rekaman ini menunjukkan sejarah jelas bahwa terdakwa Putri Chandrawati secara aktif memanggil saksi kuat Marut untuk ikut bersamanya naik ke lantai tiga yang merupakan ruang privasi terdakwa Putri Chandrawati dan Perdisambo Sambo untuk para ajudan atau ART tidak pernah sampai ke lantai tiga kecuali dipanggil atau diperintah langsung oleh terdakwa Putri Chandrawati maupun saudara Perdi Sambo. Hal ini bersesuaian dengan keadaan yang dialami oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saksi dan saksi Richard Riki Rizal Wibowo, maka keberadaan saksi kuat Maruf disimpulkan oleh kami diajak oleh terdakwa Putri Chandrawati ke lantai 3 Rumah Saguling 3 nomor 9 untuk membahas hal yang serupa yakni perencanaan pembunuhan terhadap korban Nopriansa Yusuf Barat yang sudah disusun secara matang sebelumnya oleh saudara Perdi Sambo. 20. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan saksi Richard Eliezer tidak konsisten pada berbagai tingkat pemeriksaan sehingga tidak kredibel dan tidak layak dipercaya. Tim penasihat hukum terdakwa Putri Chanawati benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di rumah Saguling nomor 3 29 di lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban Noprian Sayosua Huta Barat di rumah Duren 346 yang terlihat langsung hanyalah saudara Perdisambo, saksi Richard Elieser Pudihang Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruk dan terdakwa Putri Cendrawati yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi Terdakwa Putri Candrawati, sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, Nopriansyah Yusuf Tabarat, berusaha untuk mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasehat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Putri Candrawati dan saudara Pirdi Sambo. Keterangan saksi Riki Rijalibowo dan saksi Kuat Maruf yang dijadikan landasan oleh tim penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Putri Candrawati dan saudara Perdisambo terbukti tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati saudara Perdisambo dan tim penasihat hukum saudara saksi Riki Wibowo saksi kuat maruf adalah tim penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan. 21. Tanggapan penasihat hukum mengenai mayoritas ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak membaca berkas perkara dan hanya berdasarkan kronologis terbatas yang diberikan oleh penyidik. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Cendrawati pada poin ini sangat keliru dan tidak benar Para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam dengan dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumio adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya. 22. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati perihal penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh merupakan kesimpulan yang sangat naif berdasarkan pengetahuan hukum yang sangat dangkal dan kelihatan bahwa tim penasihat hukum tidak profesional dalam membela klien mereka karena tim penasihat hukum terlihat tidak mengikuti proses persidangan yang sangat panjang secara seksama karena senyatanya dalam proses persidangan kami jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 kuhab sehingga kami jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan me Serah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dan kami buktikan dalam surat tuntutan kami. Dari tim penasihat hukum ini adalah bentuk ketidakpuasan atas tidak dipakainya beberapa alat bukti yang menurut tim penasihat hukum sangat membantu mereka dalam mengaburkan fakta dan membangun konstruksi fakta hukum yang sesat. Sebenarnya tim penasihat hukum sudah mengetahui jawaban atas dalil mereka ini dalam pelidoi mereka sendiri, dan sudah menerangkan masih dalam poin yang sama bahwa pada dasarnya, penuntut umum diperbolehkan untuk memilih, memilah alat bukti di mana yang dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan maupun tuntutannya, sebagaimana tujuan pembuktian bagi penuntut umum, sebagai suatu usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Untuk itu, penuntut umum harus menapis dan menyaring setiap alat bukti yang ada dengan melihat aspek validitas dan kesesuaian dalam membuktikan setiap unsur pasal yang didakwakan guna mendapatkan kualitas alat bukti yang baik dan kredibel dalam pembuktian kesalahan dan perbuatan terdakwa. Tanggapan penasihat hukum mengenai hukum atau dakwaan primer dengan unsur-unsurnya. Tanggapan tim penasihat hukum atas hukum dengan unsurnya bahwa tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Candrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan namun apabila majelis hakim berpendapat lain kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Cendrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Cendrawati selama persidangan bersikap sopan akan tetapi Terdakwa Putri Candrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Candrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Candrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopriansa Sayo barat meninggal dunia karena ditembak ada perasaan menyesal dan atas pernyataan pertanyaan majelis tersebut terdakwa Putri Cendrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Cendrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti maka kami penuntut umum memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Cendrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan dan menyatakan terdakwa Putri Cendrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam belum telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami, penuntut umum, dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa Putri Candrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk satu menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Candrawati. Dua, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dan pledoi terdakwa putri jarawati yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik. Uh, demikian replik dari Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan duplik, yakni kita tunda pada hari Kamis yang akan datang dengan agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya pada terdakwa Putri Chandrawati diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.